Presentasikan hasil kerja kami, yaitu sistem BOP yang beranggotakan Dimas, Hasbi, Heru Reza, Fauzan, Wahyu, Jultri, Doris, Wulan. BOP sistem yaitu sistem pendukung untuk pengontrol dan safety tekanan selama pemboran berlangsung. Fungsi utama dari sistem BOP adalah untuk menutup sumur terjadi kick. Blowout dapat terjadi karena masuknya aliran fluida formasi yang tak terkendalikan ke permukaan. 1. BOP stack. Rangkaian BOP stack ditempatkan pada kepala casing atau kepala sumur langsung di bawah rotary table. Rangkaian BOP stack terdiri dari 1 annular preventer, 2 ram preventer, pipe ram, sear ram, line ram 3, drill spools 4, casing head. Annular preventer fungsi menutup lubang anulus baik terdapat pipa atau tidak ada pipa. Mekanisme terdapat pada kepala sumur di bawah rotary table dan terdiri dari sejumlah valve preventer. 2. Drilling spools fungsi sebagai tempat pemasangan choke line dan kill line casing head, merupakan alat tambahan pada bagian atas casing, fungsi sebagai pondasi BOP stack. 2. Akumulator fungsi menutup BOP stack pada keadaan darurat. Mekanisme pada saat terjadi kecik kru dapat dengan cepat menutup blowout preventer dengan menghidupkan kontrol pada akumulator panel. 3. Supporting system atau sistem penunjang choke manifold fungsi sebagai saluran untuk mengeluarkan lumpur dari lubang sumur. Mekanisme choke manifold bekerja pada BOP stack dengan high pressure line. Kill line fungsi. Kill line berfungsi sebagai saluran untuk memompa lumpur berat ke dalam lubang bor. Mekanisme kill line bekerja pada BOP stack biasanya berlawanan dengan choke manifold. Methane gas separator fungsi mengeluarkan gas dalam jumlah besar, menyalurkan gas-gas yang mudah terbakar dan beracun melalui pipa yang jaraknya cukup aman dari ring. Mekanisme mud yang masih mengandung gas masuk ke dalam mat gas separator dan lumpur dapat digunakan kembali. Sedangkan gas yang terpisah bila bersifat terbakar atau beracun disalurkan melalui pipa. Flare, fungsi membakar gas yang tidak ekonomis dan membakar gas yang berbahaya dan mudah terbakar dari hasil samping operasi pengeboran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata.